Oke kawan, ini kita lagi menuju spot muara sungai. Ini saya mau coba spot baru. Menurut informasi banyak ikan kakap putihnya dan tompel atau kakap kuning. Jadi kita harus jalan kaki karena spotnya nggak bisa dilalui dengan kendaraan. Oke kawan, sampai nanti di spot mancing. Ini ya teman, wah ini teman-teman, ada tempat orang mancing ini. Oke, kita coba di sini ya. Ini lokasinya, muara sungai. Sepertinya banyak sekali ikannya, tapi ikan belana. Oke teman-teman, ini adalah lokasi mancing kita hari ini. Target kita baramundi atau kakap kuning, yaitu ikan tompel. Dan kita mau pakai teknik dasaran atau bottom fishing. Dan hari ini saya mau pakai dua joran. Nah, seperti ini. Kita pakai joran yang agak kaku. Oke, kita prepare dulu. Oke teman-teman, ini pancing dan rangkaian sudah siap. Langsung kita pasang umpan, terus kita langsung lempar. Kita menggunakan umpan udang hidup. Nah, ini umpan udang hidup, udang rus. Oke, langsung kita pasang umpannya dan langsung kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, biar kita tahu kalau umpan kita lagi dimakan ikan, kita ujung jorannya kita pakai lonceng seperti ini. Oke teman-teman, tinggal kita tunggu ikan menyambar umpan. Biar nggak panas kita pakai masker dulu atau pakai buff. Nah,
Aduh, ini kondisi cuaca saat ini lagi mendung nih teman-teman, dan kondisi air lagi pasang. Mudah-mudahan mancing kali ini kita dapat sambaran yang banyak teman-teman. Kita sambil pantau joran kita, apakah ikan mau memakan. Oke teman-teman, kita tungguin ikan menyambar umpan kita. Strike cuy, strike cuy, strike cuy. Ya, ternyata ikan keting cuy. Kirain kakap tompel yang makan cuy, ternyata ikan keting cuy. Ini cuy, nggak kena di mulutnya cuy. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini kawan. Padahal kita udah pakai umpan udang hidup kawan, malah dapat ikan keting. Oke lah, nggak apa-apa, daripada kita nggak dapat. Oke teman-teman, ikuti terus Jepri KTL, mantap. Oke kawan, kita coba lagi nih, kita masih setia pakai umpan udang hidup. Nah, mudah-mudahan yang ini dapat kakap tompel atau kakap putih. Oke teman-teman, kita tinggal tunggu di sana karena di sini panas sekali. Oke teman-teman, sepertinya umpannya udah mulai dimakan tuh teman-teman. Oke, kita cek dulu teman-teman. Kita dapat ikan keting lagi nih teman-teman. Padahal udah pakai umpan udang hidup teman-teman, kok bisa dapat ikan keting? Mungkin ikan ketingnya lagi kelaparan nih teman-teman. Udah dapat 2 ekor nih teman-teman. Alhamdulillah, udah dapat 2 ekor nih teman-teman. Lumayan lah, nanti dibakar ini enak. Oke teman-teman, kita pulang aja karena cuacanya udah mulai panas nih. Ntar lagi adzan duhur. Nih kayak ini kita dapat 2 ekor teman-teman.
kita dapat 2 ekor ikan patin. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Cupi Keren. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di trip mancing berikutnya.